Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian. Kita akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, Arya Saloka lakukan ini saat di lokasi syuting Ikatan Cinta. Jadi bukti Amanda Manopo tidak pantas untuk Arya Saloka. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Gora Juara, Arya Saloka dan Amanda Manopo memang kerap kali dijodoh-jodohkan oleh penggemar sinetron Ikatan Cinta. Penggemar sinetron Ikatan Cinta beranggapan jika Amanda Manopo sangat cocok untuk bersanding dengan Arya Saloka. Akan tetapi hal tersebut sepertinya mustahil terjadi, pasalnya Arya Saloka saat ini sudah memiliki istri yang bernama Putri Anne. Arya Saloka dan Putri Anne bahkan sudah dikaruniai seorang putra yang bernama Ibrahim. Meskipun demikian, penggemar sinetron Ikatan Cinta tidak henti-hentinya menjodohkan Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Terlebih lagi, chemistry Arya Saloka dan Amanda Manopo saat memerankan sepasang suami istri sangatlah kuat. Akting mereka sebagai Aldebaran dan Andin terlihat sangat alami, sehingga membuat penggemar Ikatan Cinta baper dibuatnya. Akan tetapi, apa yang dilakukan Arya Saloka saat di lokasi syuting membantah pemikiran penggemar Ikatan Cinta bahwa Amanda Manopo cocok dengan suami Putri Anne tersebut. Hal ini terlihat dari postingan Iqbal Fauzi, pemeran Randy, di Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut terlihat Arya Saloka sedang melakukan salat di sela-sela syuting sinetron Ikatan Cinta. Dilihat oleh Iqbal Fauzi dan Sarinila, Arya Saloka terlihat sangat khusyuk ketika melakukan salat yang memang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak hanya itu, Arya Saloka juga sangat taat saat melakukan salat Jumat di masjid dekat lokasi syuting Ikatan Cinta. Padahal jadwal syuting sinetron Ikatan Cinta sangat padat, namun suami Putri Anne tersebut masih menyempatkan diri untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Sebagai seorang muslim yang taat, Arya Saloka tentunya tidak pantas bersanding dengan Amanda Manopo. Pasalnya Amanda Manopo merupakan seorang penganut agama Kristen, bahkan Amanda Manopo juga merupakan penganut Kristen yang taat. Perbedaan agama ini yang menjadi alasan utama bahwa Amanda Manopo tidak pantas bersanding dengan Arya Saloka. Arya Saloka memang lebih pantas bersanding dengan pasangannya yang sekarang, yaitu Putri Anne. Pasalnya Putri Anne juga merupakan wanita solehah dan taat dalam beragama. Buktinya cobaan rumah tangga karena ada isu perselingkuhan Arya Saloka dengan Amanda Manopo tidak membuat Putri Anne patah arah. Oke guys, mungkin itu saja tipe yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.